tidak punya daya bila kita ini menyebut kalimah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka kita automatik mengakui, ya Allah, bahawa aku tidak ada daya, tidak ada apa-apa kebesaran, tidak ada apa-apa kehebatan, tidak ada apa-apa kelebihan pada diriku. Hatta sifat kreatif itu bukan milikku, ya Allah, tetapi milikmu, ya Allah, yang Malik, yang Musawwir. Jadi dalam bahasa, bila kita menyebut tentang Allah, dalam bahasa Arabnya yang Musawwir. Tetapi bila kita nak menggambarkan bagaimana yang dikatakan Allah yang Musawwir itu, mudah dengan kita menyebut kreativiti. Kita tengok kreativiti yang ada pada makhluk, itulah kreativiti Allah yang Musawwir. Tak ada daya kreativiti makhluk. Nafi dan isbat. Bukan kamu yang membunuh, Allah lah yang membunuh. Bukan kamulah yang kreatif dengan daya-dayamu, tetapi dengan daya Allah yang Musawwirlah kamu menjadi kreatif. Jadi itulah sifat Allah yang Musawwir ini. Bila kita terjemahkan dalam bahasa kita, hamba ini, kita menyebut Allah yang Musawwir, yang maha unik, yang maha kreatif. Bagaimana kita nak memahami kreativiti Allah? Dialah yang Musawwir, mengukir. Kalau kita tengok pasir dekat gambar ni, pasir ni diukir seakan-akan dilekuk-lekukkan oleh sesuatu. Itulah yang Musawwir, yang maha kreatif. Dia nak tunjuk bahawa kreativiti dia mengukir pasir yang halus tanpa ada sesiapa pun boleh menjejaskannya atau boleh mengukir ukiran-ukiran itu. Sebab kalau kita nak ukir, tentu akan meninggalkan jejak-jejak kaki. Tentu kita akan tidak akan mampu mengukir dengan lurus. Tidak akan mampu kita menghasilkan kelembutan-kelembutan pada pasir-pasir itu. Jadi inilah kreativiti Allah yang Musawwir. Maka bila dia memperkenalkan dirinya yang Musawwir, yang maha kreatif, kita bersandar kepada Allah yang Musawwir dan yakin bahawa Allah boleh beri kreativiti dalam urusan hidup. Jadi doa kita, ya Allah yang Musawwir, gunakan ku kreativiti untuk menyelesaikan masalah hidupku sebagaimana kreatifnya engkau mencipta alam ini. Jadi kalau kita ada masalah-masalah hidup, kadang-kadang mungkin dengan cara yang lama tak berkesan, mungkin dengan cara-cara yang biasa orang-orang tunjuk tak berkesan. Jadi kita boleh minta Allah yang Fattah, yang Musawwir. Ya Fattah, ya Allah yang maha membuka, bukakanlah jalan-jalan penyelesaian kepada masalah ini. Yang Musawwir, gunakan ku kreativiti. Kadang-kadang nak membentuk anak-anak remaja ni memerlukan kreativiti daripada Allah yang Musawwir. Dia tak boleh dah ikut cara lama. Cara dulu untuk remaja dulu. Cara sekarang memerlukan kreativiti daripada Allah yang Musawwir. Jadi itulah kita perlu mohon pada Allah. Sama juga bila kita diberikan sakit, ditarik daya daripada Allah yang Malik, yang Aziz, yang Qawi, yang Matin, maka kita bergantung pada Allah yang Musawwir dalam kreativiti dalam kita beribadah. Sebab beribadah ni yang Allah kira pada hatimu, pada rohmu. Innamal a'malu binniat. Jadi kadangkala bila kita terlalu tertutup, kadangkala merasakan bahawa ibadah ni mesti nak kena sujud atas tiga sejadah, mesti nak kena angkat tapi dengan tangan, mesti nak kena rukuk dengan elok. Jadi kita tak boleh nak kreatif lah bila Allah ambil daya. Tak ada lagi dah, tak boleh dah sujud atas tiga sejadah. Jadi maka bila dia tidak memperolehi kreativiti, tidak meminta kreativiti daripada Allah, tidak merasakan bahawa dia adalah satu kurniaan ataupun keterbukaan daripada Allah yang Fattah, maka hatinya akan menderita. Bilalah nak dapat solat sempurna, bilalah nak dapat solat sempurna. Ini biasa saya dengar. Jadi sebab itulah saya sampaikan, solat yang sempurna itu ialah hatimu sentiasa mengingati Allah, bukan pada jasad kita. Jadi bagaimana kalau orang yang tepang, orang yang diambil kakinya daripada Allah yang Malik ambil, bagaimana pula orang yang matanya tidak dapat melihat? Bagaimana orang yang tangannya tak ada, tak boleh nak angkat takbir? Apakah mereka juga patut merintih merayu, patut mengeluh dengan takdir mereka? Jadi kita tengoklah bagaimana Allah yang Musawwir beri kreativiti. Hatta orang yang tak ada tangan sekalipun,
dia boleh mengangkat takbir lebih baik daripada orang yang ada tangan. Jadi itulah bila kita diambil daya oleh Allah, daya-daya kekuatan ataupun Allah ambil daya-daya kesihatan, kita minta kreativiti. Bila Allah ambil kita punya pendengaran, tak boleh nak pergi kuliah agama dah, maka kita minta Allah yang mesawir kreativiti macam mana nak terus menggandakan amal ibadah tanpa sedikit pun terjejas hubungan kita dengan Allah. Jadi bukan hanya tertumpu kepada satu cara hidup sahaja. Cara untuk kita mendekatkan diri dengan Allah ini berbagai-bagai cara, dan cara kita nak menyelesaikan masalah juga terlalu banyak. Seperti mana banyaknya warna bunga. Ni bunga apa ni? Bunga orkid. Bunga orkid ini Allah ciptakan, Ya Khalik cipta, yang barik menyusun atur kelopak-kelopaknya, yang musawir cipta, mereka bentuk kelopak-kelopaknya dan diberikan warna-warna yang pelbagai. Nak menunjukkan bahawa kita ini pelbagai. Kita ini boleh bergantung kepada Allah yang memberikan pelbagai-bagai daya, yang memberikan pelbagai-bagai potensi, yang memberikan pelbagai-bagai kemurahannya, Ya Rahman, Ya Musawir. Jadi tak ada satu pun tetap. Tak ada. Kalaulah dunia ni hitam putih, macam manalah agaknya dunia kita? Semua hitam putih je, tak ada warna-warni. Jadi hidup kita ni akan merasakan bahawa tak ada benda lain lah, tak ada pilihan lah. Semua baju hitam ataupun semua baju putih macam uniform sekolah. Jadi bukanlah itu maksudnya. Dijelaskan di sini bahawa kita ini diberikan kepelbagaian. Maknanya kata hari ini mungkin ibadah kita, contohnya solat sunat tahajud, mungkin hari ini 2 rakaat, mungkin esok Allah beri 4. Jadi kreativiti Allah ini mengatur hidup kita yang barik, yang musawir, tak dapat dijangkau oleh akal kita yang cetek. Kadang-kadang Allah beri kita ayat-ayat, bila kita menyebut nama-nama Allah tu diberikan bicara hati yang menusuk kamu. Ada masa ayatnya begini, ada masa ayatnya begini. Itulah kreativiti Allah. Jadi apa juga bicara hati yang kita tuliskan di pamflet-pamflet di mana-mana tu, semua tu adalah panduan. Kita boleh mengikut kreativiti Allah yang mustawir, mengikut kita punya permasalahan. Dia hanyalah panduan dan dia boleh diolah mengikut masalah-masalah kita. Kerana Allah maha kreatif dan Allah sukakan hambanya yang sentiasa terbuka dalam sesuatu pekerjaannya. Dia tidak tertumpu, tidak rigid pada tubuh je. Jadi dia tak meluas. Allah yang musawir, yang maha kreatif, mencipta bunga ni putih melepak. Dialah yang mengembangkan kelopak bunga ini, mewarnai, ada sedikit dengan warna kuning-kuning, warna oren-oren. Allah yang musawir memberikan kreativiti kepada makhluknya. Jadi sifat kreatif yang ada pada pemilik taman ini bukan milik dia, tetapi milik Allah yang musawir, yang maha kreatif. Jadi bukan sifat kita, kreatif ni milik Allah. Kita hanya meminjam daya kreativiti daripada Allah yang musawir. Allahumma yang musawir, sesungguhnya kalau yang maha kreatif, Engkau menggunakan daya kreativiti ke dalam otak hamba-Mu untuk mencipta hiasan bunga-bungaan mengikut dan kebentuk burung merak, dan dengan daya ketekunan-Mu yang aziz, yang kuat, yang matin, serta daya kesabaran-Mu bagi membina replika bunga ini, Ya Sabu. Jadi Allah nak menunjukkan kreatifnya Allah melalui makhluknya, maka Allah masukkan idea kreativiti tadi pada orang yang mencipta, yang membuka taman ini. Kemudian Allah masukkan kekuatan yang aziz, yang kuat, yang matin, dan yang sabu masukkan daya sabar pada orang yang nak mencantas pokok ni, yang nak mengukir pokok ni sehingga menjadi seekor burung merak. Jadi itulah kehebatan Allah yang musawir. Bila dia nak menggambarkan kreativiti dia, dia berikan pelbagai-bagai daya pada makhluk. Jadi bukan yang dipuji bukan makhluk itu, tetapi Allah yang musawir. Ya Allah yang musawir, kalau yang maha kreatif memberikan daya kreativiti kepada hamba-hamba-Mu, sebagaimana Ya Allah burung merak ini diukir, Ya Allah, itulah kreativiti-Mu. Kau boleh mengukir apa jua, Ya Allah, dengan menghantar anak-anak-Mu Abdul Musawir. Jadi semua ini Allah menggerakkan hamba-hambanya yang musawir.
Yang batik, yang maha indah, yang aziz, yang kawi, yang mantin, yang maha kuat. Yang mustawir, memberikan daya kreativiti makhluk, menyusun atur, batu, pokok, daun-daunan, rumput-rumput dan sebagainya. Itulah Allah yang mustawir. Jadi bila kita jalan dekat taman-taman, dekat apa juga tempat-tempat, terus kita puji Allah yang mustawir. Allahumma ya muhyi, sesungguhnya kalau menghidupkan pokok di taman ini dengan penuh kreativitimu, maka ya Allah yang mustawir, sehingga ianya memberi ketenangan kepada hamba-hambamu yang melihatnya, sesungguhnya engkau lah yang maha memberi kesejahteraan, ya Allah ya salam. Jadi kita puji dia, ya muhyi ya mustawir ya salam. Lepas tu bicara hati kita pada Allah melalui alam. Allah yang mustawir beri kreativiti kepada orang yang mencipta kuih-kuih, pelbagai jenis kuih. Kalau kat Penang ni kuih apa yang tak ada kat tempat lain? Itulah kreativiti Allah yang mustawir bagi. Allah tak bagi kat orang tempat lain, bagi kat orang Penang je. Jadi itulah yang mustawir Allah beri kepada tok nenek, tok nenek yang pandai buat kuih tu, bukan mereka yang pandai, tetapi kreativiti Allah yang mustawir. Kalau nak kenal lagi Allah yang mustawir sebenarnya, pergilah menjelajah ke serata alam. Kita akan dapat lagi mengenal Allah yang mustawir, kreatif yang Allah tak terjangkau di akal kita. Contoh bila kita pergi luar negara, kita tengok dia punya tingkap tak pernah ada dekat Malaysia. Kreatifnya Allah yang mustawir beri kepada hamba-hambanya, dia beri cita rasa yang berbeza-beza, supaya kita dapat memuji pencipta idea-idea ini, pemilik kepada kreativiti ini, yang mustawir, yang khaliq. Kalau semua ni ada kat Malaysia, tak adalah kita rasa nak puji kan. Benda tu alam dah biasa dah. Tapi bila kita mengembara tengok sesuatu yang lain, itulah Allah nak kita mengembara supaya dapat melihat nama dan sifat dia. Ini dekat Sulawesi Selatan, di Sengkang, satu daerah. Dia punya kenderaan ni, nama dia Bemo, Beca Campur Motor. Jadi dia gabung jadi Bemo. Duduklah atas tu, kita duduk depan dia, dia duduk belakang. Macam kena sondor dengan gebau. Jadi kreativiti Allah masuk dalam otak mereka, orang-orang Sengkang yang mustawir. Makanan mereka pun memang melambangkan kreativiti Allah. Ada yang kita tengok macam makanan Malaysia dah, karipap dah. Luar tu memang betul macam karipap. Sekali dalam ni ada mi. Jadi terus makan mi, tak payah senduk kena sudu dah. Itulah kreativiti Allah yang mustawir, cukup luar biasa. Sebab itulah mengembara, tapi mengembara dengan niat mencari cinta Allah. Allah akan berikan 19 nama-namanya, hadirlah rasa cinta. Bemo ni tadi menggambarkan cinta Allah. Bagaimana orang yang bawa motor ni, dia sayang kepada pelanggan-pelanggannya, dia letakkan atap, kasih sayang Allah yang Rahman yang Rahim. Diberikan pemegang-pemegang tepi tu, makna kata kalau dia break mengejut pun boleh lagi lah pegang. Taklah terjatuh, tersungkur ke depan. Tapi tahan je lah asap-asap yang dekat depan kita tu. Itulah Allah yang mustawir bagi kreativiti pada mereka ni, tak terjangkau di akal kita nak buat macam tu. Jadi kerana kesempitan juga, kesempitan hidup yang COVID sempitkan, maka di situ bercambah idea-idea. Jadi kalau anak-anak kita yang belajar, yang belajar di universiti, yang belajar di mana-mana, kalau dia sempit, banyak assignment, banyak kesusahan, kepayahan, kalau dia bekerja, banyak sangat rintangan-rintangan, itu tanda Allah sedang membuahkan, mencambahkan kreativiti dalam otak dia. Jadi bagi dia fikir, bagi minta Allah yang alim, yang hakim, yang rasyid, minta ilmu kebijaksanaan dan minta kreativiti. Kesempitan-kesempitan membuahkan idea-idea yang brilliant sebenarnya, dengan syarat bersandar pada Allah. Okey, ini antara ayat yang menyebut tentang Allahumma ya musawwir wasawwaraku. Surah Al-Mu'min ayat 64. Allah lah yang menjadikan bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap. Menjadikan bumi tempat menetap, langit sebagai atap.
dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebahagian yang baik-baik. Jadi Allah lah yang membaguskan rupa kita, membentuk rupa kita dan membaguskan. Makna kata semua rupa kita ni elok dah, bagus dari sisi Allah.